Memiliki wajah cantik dan juga mempesona, tentu saja idaman semua orang. Terlebih lagi jika mereka merupakan sosok seseorang public figure, ya bukan? Dari tahun ke tahun, ternyata ada banyak perubahan yang mana sebagian dari mereka bahkan masuk dalam deretan nominasi wajah tercantik versi TC Candler. Waduh, berarti kalau begitu kecantikannya nggak kaleng-kaleng nih guys. Seperti halnya Sandriana Michelle, Lyodra Ginting, hingga Maudie Ayunda. Diakui internasional, ini deretan artis Indonesia tercantik 2022 versi TC Candler. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you can gift it with the evil. Sandrina Michelle. More, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Pierce my heart. Siapa yang tak kenal dengan pemeran Wulan dalam sinetron Jendela SMP ini? Namanya bahkan sudah dikenal luas oleh publik. Namun tidak hanya berkat aktingnya saja yang memukau, tapi memang tidak perlu diragukan lagi jika Sandriana memiliki wajah yang cantik meski usianya masih sangat belia. Bahkan tak tanggung-tanggung, Sandrina terpilih menjadi salah satu artis Indonesia tercantik 2022 versi TC Candler. Dia bahkan mendapatkan nominasi tersebut di usianya yang masih sangat muda. Untuk akhir tahun 2022 ini, dia masih pertama kalinya masuk dalam nominasi tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui oleh banyak orang, jika saat ini usianya masih 15 tahun. Sandriana lahir pada tanggal 11 Januari 2007 lalu. Keren ya? Lyodra Ginting. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even Tidak hanya Sandriana saja, ternyata sosok artis cantik Lyodra Ginting juga gak mau kalah dong. Dimana penyanyi jubelan Indonesian Idol musim ke-10 ini masuk dalam nominasi artis cantik. Lyodra berhasil masuk nominasi 100 wajah tercantik di dunia versi TC Candler di tahun 2022 ini. Masuknya Lyodra Ginting sebagai salah satu artis Indonesia tercantik seakan melengkapi berbagai prestasi yang sudah ia ukir. Sebelumnya, Lyodra juga sempat mengukir prestasi di kancah internasional setelah memenangkan lomba menyanyi usia anak-anak di Italia pada tahun 2017 lalu. Selama berkarir di dunia tarik suara, Lyodra telah menemani dan menerima 13 penghargaan dari 28 nominasi, termasuk 1 Anugerah Musik Indonesia, 2 Dahsyatnya Awards, dan 3 Bandung Music Awards. Ting Ting. Dalam menentukan 100 wajah tercantik di dunia, TC Candler mengumpulkan berbagai informasi di dunia maya, mulai dari profesi, ketenaran, bentuk wajah, serta gaya hidupnya. Proses penentuan nominasi juga dilakukan dengan voting dari publik untuk bisa menentukan siapa saja yang layak masuk nominasi wajah tercantik dan tertampan di dunia. Di tahun 2022 ini, ada beberapa artis Indonesia yang berhasil masuk wajah tercantik di dunia, versi TC Candler. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menjadi langganan masuk ke dalam nominasi 100 wajah tercantik di dunia ini. Ayu Ting Ting merupakan salah satu artis yang cukup sering masuk dalam nominasi 100 wajah tercantik di dunia, versi TC Candler. Pada tahun ini, Ayu Ting Ting juga kembali dinobatkan sebagai salah satu artis Indonesia tercantik setelah masuk nominasi TC Candler. Ayu Ting Ting pertama kali masuk nominasi wajah tercantik di dunia oleh TC Candler pada tahun 2019 lalu. Meski kini sudah menjadi ibu dari 1 orang putri, pesona Ayu Ting Ting memang tidak pernah luntur. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Jessica Iskandar. Evil voodoo got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls on the pins, pierce my heart straight through. Ibu dari 2 orang anak, Jessica Iskandar juga masuk dalam daftar artis Indonesia tercantik 2022 setelah ia masuk nominasi wajah tercantik 2022 oleh TC Candler. Jessica bersaing dengan beberapa nama besar artis papan atas dunia di TC Candler seperti Raher, MC Adam, Kylie Jenner, hingga Priyanka Chopra. Ada yang menarik saat TC Candler mengumumkan artis yang akrab disapa Jedar ini masuk nominasi 100 wajah tercantik di dunia 2022. Pasalnya, saat itu TC Candler mengunggah foto saat Jessica melakukan baby bump ketika hamil anak keduanya, Don Azaya Jan Verhaegh.
I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand. Shifa Haju. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted. Aktris muda Shifa Haju juga masuk ke dalam nominasi Wajah Tercantik 2022 versi TC Candler. Shifa sendiri merupakan model dan artis Indonesia yang belakangan kerap membintangi film dan sinetron populer. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Salah satu film layar lebar yang baru saja dibiayai Shifa Haju ialah Jailangkung, Sandekala, Sementara. Beberapa film Shifa yang akan dirilis diantaranya Catatan Si Boy, Ayo Putus, 200 Pounds Beauty, and Bismillah Kunikahi Suamiku. Baby Sabina. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Artis Indonesia tercantik 2022 selanjutnya ialah Baby Sabina. Ia masuk dalam nominasi 100 wajah tercantik di dunia versi TC Candler. Baby Sabina juga menjadi salah satu nominasi yang paling muda loh. Tidak hanya masuk dalam daftar wajah tercantik di dunia, tahun 2022 ini juga menjadi tahun spesial bagi Baby. Pasalnya, ia baru saja memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Amerika. Sebagaimana diketahui, saat ini Baby baru berusia 19 tahun. Meski usianya masih terbilang sangat muda, namun ia sudah mengukir berbagai prestasi membanggakan. Salah satunya tentu masuk nominasi 100 wajah tercantik di dunia 2022. Maudie Ayunda. Artis yang baru saja menikah, Maudie Ayunda, juga kini masuk dalam nominasi 100 wajah tercantik dunia versi TC Candler. Dengan demikian, Maudie pun layak sebagai salah satu artis Indonesia tercantik tahun 2022 ini. Maudie sendiri sudah beberapa kali masuk dalam nominasi 100 wajah tercantik versi TC Candler. Ia mulai masuk nominasi pada tahun 2019 lalu. Sejak saat itu wajahnya selalu terpampang sebagai salah satu wajah tercantik versi TC Candler. Selain masuk dalam wajah tercantik 2022 di tahun ini, Maudie juga mengukir prestasi membanggakan. Selain masuk dalam wajah tercantik 2022 di tahun ini, Maudie juga mengukir prestasi membanggakan dengan ditunjuk sebagai juru bicara di presidensi G20. You get burned.